Salah satu pelakunya saya kan, di masa kemasan film Indonesia itu. Kami berhenti karena nasib kami ditentukan orang lain. Nasib kami ditentukan oleh para pelaku-pelaku importir. Yang tadinya kami memiliki bioskop, karena monopoli, akhirnya kami tidak memiliki apa-apa. Mereka berkuasa atas seluruh lini, maka kami juga malas bikin film. Bikin film buat apa? Buat siapa? Kita mati suri bukan karena mati, bisa kok. Garin tetap pada mati suri film Indonesia. Film Indonesia kan diisi oleh Garin. Jadi siapa bilang film Indonesia mati? Enggak. Film Indonesia tidak pengen dibikin oleh kita, karena nasib kita ditentukan bukan oleh kita, oleh orang lain. Dan aku enggak mau.